Oke, selamat siang guys. Jumpa lagi dengan Pasti Guna ya. Apa kabarnya? Semoga sehat dan bahagia. Oke, untuk kali ini Pasti Guna TV akan berbagi tutorial ya, cara mengubah tegangan simetris menjadi DC single atau yang menggunakan tegangan 0 dan 15 volt. Dari sebelumnya adalah untuk subwoofer, ini adalah subwoofer kit tokoan ya, dengan merek Evo, menggunakan tegangan simetris yaitu plus ya, plus min dan ground. Jadi pada kali ini kita akan ubah tegangan ini menggunakan single supply, yaitu menggunakan ground atau 0 dan voltase 15 volt. Oke, apa saja yang kita persiapkan, yaitu adalah kita siapkan 2 buah resistor ya. Seperti ini, resistor dengan nilai 15 kilo, sebanyak 2 buah. Dan untuk pekerjaannya seperti apa? Kita akan coba lihat skemanya ya. Jadi untuk skemanya nanti seperti ini. Untuk skema pengubahan, jadi kita akan mengubah dari tegangan ini negatif, kita akan ubah menjadi tegangan 0 dan 15 volt. Oke. Untuk selanjutnya ya, di bagian belakang apa saja yang akan kita ubah? Untuk yang pertama adalah ini. Untuk elko ini, elko 2 ini ada 2 elko ya. Akan kita, nanti kita lepas dulu. Ini kita lepas dulu. Terus untuk selanjutnya kita akan potong bagian ini ya. Ini adalah kaki ketiga, kaki kelima yang terhubung dengan ground. Nanti kita akan kaki 3 dan 5 tetap terhubung sama, nanti kita akan potong jalurnya di sini. Kita potong terus nanti kita akan pasang resistor ya sebelah sini, dan kita jumper resistor ke ground. Oke, kita akan coba mulai pengerjaannya ya. Oke, 2 buah elko sudah kita lepas. Selanjutnya kita akan melakukan pemotongan yang menghubungkan ke ground dengan kaki 3 dan 5. Kita akan potong di sini. Thank you.
ya seperti ini. Oke, okay. Kita udah cut sini, selanjutnya kita lihat gitu. Ini menggunakan resistor yang ke plus DC ya, kita buat kita resistor ke bagian 8 dan 7. Selanjutnya kita akan menggunakan selanjutnya untuk elko ini kita akan pasang ya. Jadi dari ground di sini kita pasang bagian plus. Jadi dari ini kita balik ya, kutubnya kita balik di sini.
Yang di sini resistor 15k dan 1 elko, kita polaritasnya ya. Selanjutnya kita akan jumper main ini ke ground. Oke, sudah selesai. Dari kutub positif kita hubungkan W8 dengan kaki 5 dan 3. Sambungan itu kita buat lagi ke ground dengan R15K serta elko di bagian ini. Kita balik pola ke atasnya yang sebelumnya di negatif, ada kutub min dan plus, dan yang min kita hubungkan ke ground. Oke. Demikian ya cara mengubah tegangan simetris menjadi single DC pada subwoofer filter. Nanti di video selanjutnya akan kita coba ya. Oke, terima kasih sudah setia bersama Mas Tung Devi. Jumpa lagi teman-teman.